di mana di forum jailbreak itu justru orang yang lahir di pusat informasi dan pusat remaja. Dan ini ada nggak yang mau yang ikut ke sana? Ada nggak yang sudah ikut pik remaja di tingkat desa maupun di sekolah berbasis pendidikan maupun berbasis masyarakat? Yang dari Nijen nggak ada yang dari Nijen. SMP 2? Nggak ada. SMA 3? Yang jualan SMA Nijen sama SMA 3 ya? BC. Oh iya, yang mas siapa ya? Sudah ya, MI kalau itu kan? MTS apa? MA ya? Desa. Nah itu juga menjadi MA nya bagus, tapi justru memasuk prestasi yang luar biasa itu dari Manu Islam Center itu kan? Islam Center, SMK itu juga memasuk yang luar biasa. Ini ini Guru Bibi mohon dibekali, karena dengan bahasanya Mbak Tata Calulangi, senioritas kami karena itu juga tidak dua anak tahun 2021 Bu Seka, Bu nanti juga mau sudah kurna. Nah kaitannya dengan mohon pembekalan Guru Bibi itu, ini kita siapkan benar-benar seperti Dekre itu kita siapkan benar-benar mereka ini nanti akan menjadi narasumber pada pembentukan komite perlindungan anak desa, dan itu semua sudah dianggarkan di Didi, karena urusan anak dan perempuan sekarang sudah merupakan urusan wajib. Nah saya khawatir karena kesibukan keterbatasan SDM di tempat kami di bidang kami itu pasti akan terjadi seperti forum gede itu yang dalam kaitannya dengan kampung-kampung, mereka itu akan jadi narasumber di sana tentang kebutuhan di remaja dan tentang bicaranya. Jadi standarnya mana ada berapa mas kasih? 500. 500 itu yang dulu, sekarang ada SSI itu nanti pancingan-pancingan. Makanya kita hadirkan di sini begini, ada pembekalan ke arah sana kaitannya dengan pembekalan KPAD, dan nanti ini akan bertahap pembinaan-pembinaan ini, karena diharapkan tahun 2021 mereka sudah siap untuk menjadi narasumber gede. Karena kemarin sebetulnya dia itu tahun ini sudah disiapkan jadinya, karena ada pemangkasan luar biasa dan waktu itu juga Didi yang sudah disediakan untuk pembentukan desa layak anak, untuk pembentukan sekolah ramah anak itu tergeser digunakan untuk penanganan.